Ikatan Keluarga Besar Alumni atau IKBA Universitas 17 Agustus atau UNTEK Surabaya memberikan bantuan 4 buah wastafel portable otomatis. Melalui bantuan ini, nantinya wastafel akan diletakkan di area sekitar kampus dengan harapan bisa menjadi salah satu upaya meminimalisir penularan virus corona. Penyerahan 4 buah wastafel portable yang diprakarsai oleh Ikatan Keluarga Besar Alumni atau IKBA Universitas 17 Agustus atau UNTEK diserahkan kepada kampus pada Rabu siang. Wastafel portable ini berbeda dengan wastafel pada umumnya. Wastafel buatan IKBA UNTEK ini disetting tidak perlu menyentuh keran air untuk mencuci tangan. Hanya dengan menginjak pedal air yang terhubung pada keran air dan sabun, wastafel ini bisa berfungsi untuk mencuci tangan sendiri. IKBA berkeinginan untuk terus memberi bantuan kepada masyarakat kampus yang terdampak pandemi COVID-19 dengan mengusung tagline dari alumnus untuk kampus. Yang alat kita berikan ini memang dari arsitek dan dari jurusan yang lain ingin memberikan sumbangsihnya. Karena ada ide-ide juga dari teman kami yang membuat, jadi betul-betul kita nggak boleh megang. Menggunakan kaki, nah di situ kita juga ingin mencontohkan kita peduli untuk kampus. Jadi alumnus untuk alumnus dan untuk kampus dan masyarakat. Selain menyumbangkan wastafel, IKBA UNTEK juga membagikan 300 paket sembako dan masker untuk masyarakat kampus dan masyarakat umum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Trisna Aditya, Madura Channel melaporkan.